dikatakan Aceh adalah wilayah pertama di Indonesia yang menerapkan, yaitu melalui keberadaan pendidikan Dayak yang ada sejak masuknya Islam di daerah ini. Seiring yang majunya dunia pendidikan, tentu saja model boarding school ini terus mengalami perkembangan, apalagi model pendidikan ini menerapkannya tidak hanya di daerah atau kawasan. Beberapa sekolah menengah di Aceh telah menerapkan model boarding school ini. Namun konsep ini diterapkan masih bersifat parsial, bukan merupakan konsep standar yang berlaku secara umum. Misalnya standar baku yang umumnya itu belum ada. Itu sebabnya dibutuhkan upaya untuk mencari model boarding school yang ideal untuk nantinya dapat kita kembangkan di Aceh. FGD ini adalah salah satu upaya untuk mencari masukan. Karena itu, para peserta yang diundang dalam FGD ini adalah orang-orang pilihan yang dianggap memiliki pengalaman, ide, dan pengetahuan tentang dunia pendidikan, masuk dalam hal penerapan model sekolah berasrama. Untuk itu, saya berharap agar kiranya Bapak Ibu yang menjadi peserta FGD ini dapat memberikan masukan agar kita bisa merumuskan konsep yang berasrama. Hari ini yang peserta FGD yang saya kemuliakan, model boarding school akan menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Aceh dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Sebab proses pendidikan ini sangat baik dalam mendidik generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Selain sistem pendidikannya lebih terarah, beberapa kelebihan lain dari boarding school yaitu pertama, suasana lingkungannya lebih nyaman sehingga ideal sebagai tempat pendidikan. Kedua, lebih mudah mendidik para pelajar agar lebih disiplin dan belajar dengan baik. Ketiga, lebih mudah melindungi anak-anak dari pengaruh negatif di luar dunia, yang tepat bermanfaat membangun kesetiakawanan sosial di tangan. Ya, kita harapkan semua sekolah boarding school ada yang lebih dari sekolah biasa. Mulai pengaturan jadwal anak peserta didik, kemudian kedisiplinan, kemudian asrama yang harus standar, fasilitas harus standar, ya kan? Termasuk pengaturan perilaku tadi. Outputnya kita harapkan dia di samping juga mempunyai kualifikasi fisik yang bagus, ya. Kemudian pengetahuannya bagus, keterampilan juga bagus. Jadi pengaturan antara sekolah pengajaran juga peserta didiknya diharapkan mempunyai guru-guru yang qualified, cukup guru, cukup sarana, serta pengaturan kebersihannya. Jadi semua terstandar. Jadi dengan standar ini kita bisa memberikan evaluasi nanti mana sekolah-sekolah yang harus ditingkat dalam segi apa yang kurang. Baik. Kemudian juga ada sanksinya terhadap sekolah-sekolah yang mengabaikan standar yang kita harapkan.